Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Selamat siang, salam olahraga untuk pencinta futsal tanah air dimanapun Anda berada. Pada pertandingan sore hari ini, kita akan kembali menyaksikan satu laga yang sangat seru antara Pendekar United melawan Papage Banua. Bagi informasi, kita lihat bagaimana starting five dari Papage Banua asuhan pelatih Usman Alatas dan juga Patay Pingkun. Ada juga tadi nama seperti M. Iksan Rahadian, Ari Bako, Irfan Maulana, Raka Febianto, dan Dadang Prasetyo. Dan ini kita bisa melihat wasit yang akan memimpin adalah Bondan Pri Prayitno yang akan dibantu oleh Heri Firmansyah dan Fitra Fauzi Rahmat. Dan ini adalah pelatih dari Pendekar United yaitu Coach Naim Hamid. Akan menurunkan starting five, Andri Juang, Abdussalam Yogi Saputra, Muhammad Ivo Saifullah, dan juga Bagas Wijaya Putra sebagai pivot mereka. Dan ini kita bisa melihat bagaimana sosok Suban Faidasa, captain sekaligus top skor dari tim Pendekar United. Dan ini pelatih asal Bekasi, Usman Alatas, akan menghadapi Bagas Wijaya Putra, sang anak bermain di tim Pendekar United. Sedangkan kapten dari Papage adalah Suni Rizky Suhendra yang sudah memperpanjang kontraknya hingga 2 musim ke depan. Kita tahu Suni Rizky Suhendra sebelumnya pernah bermain untuk Komos Mataram dan juga Bintang Timur Surabaya. Sebagai informasi, tim Papage Banua saat ini berada di posisi atau peringkat kelima dengan raihan 10 kemenangan, 3 hasil imbang, 6 kekalahan, poin 33. Sedangkan Pendekar United berada di peringkat ketujuh. 29 poin sudah mereka dapatkan dengan 7 kemenangan, 8 hasil imbang dan 4 kekalahan. Sebenarnya secara statistik Pendekar United cukup baik ya, tapi memang hasil imbang yang cukup banyak membuat mereka tertatih di papan tengah sementara ini dengan raihan 29 angka. Sebagai informasi juga, Pendekar United menaruh 2 pivot mereka yaitu Bagas Wijaya dan juga Suban Faidasa sebagai salah satu deretan top skor tim di profesional musim ini dengan 17 gol masing-masing sudah mereka ciptakan. Sedangkan top skor sementara berada di kubu tim Papage Banua yaitu Diego Rodrigo, mantan pemain dari Black Steel, ini sudah ciptakan 27 gol musim ini dengan membantu Papage bertengger di peringkat kelima saat ini. Mereka sudah lagi Prayitno atau Bondan Prayitno akan mengikat peluitnya. Masih mengecek kesiapan dari perangkat pertandingan dan juga nampaknya ada banyak keterisian. Bagaimana di pekan ke-21 ini kita lihat dihelat di gol
UGM Yogyakarta. Sandra Hadian akan diturunkan oleh pelatih Kataya Pinkun dan juga Usman Alatas. Kita tahu Sandra Hadian adalah salah satu super berkualitas, pernah memperkuat Cosmo, Jekir, dan Rosit Bondan sudah menyiapkan peluitnya. Tanda pertandingan babak pertama sudah dimulai. Sebagai informasi, tim Pavage berada di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey berwarna merah-merah-merah. Sedangkan Pendekar United berada di sisi kiri layar kaca Anda dengan jersey berwarna hitam-hitam-hitam. Saya Lawi Sadat langsung dari Studio 3 Kebon Jeruk akan memandu jalannya pertandingan pada sore hari ini. Kita lihat Ari Bako. Oh, gagal tadi melewati Abu Salam. Kali ini Iful. Menang sekali Iful kepada Yogi Saputra. Dulu kali ini. Dan pemain dari FK Halus Jakarta. Iful. Coba melakukan kombinasi segitiga antara Yogi Saifullah dan juga Abdul. Oh, Bagas Wijaya yang ditaruh sebagai pivot. Yogi Bagas Wijaya terbaca oleh Odang atau Dadang Prasetyo tadi. Pergerakan dari pemain Bekasi ini. Kita lihat mencoba bermain lebih melebar. Salah satu pivot modern yang dimiliki oleh tim Pendekar United. Tim kali ini akan diambil oleh Abdus Salam. Aduh, baik sekali tadi bagaimana bola kiriman Abdul, tapi final shoot dari Bagas masih melambung. Bimato kali ini, Kato Bianto, Irfan Maulana melebar jauh. Odang terlalu tinggi tadi. Dua shoot dari Dadang Prasetyo. Belum mengarah tepat ke arah gawang dari Andri Juang. Itu Yogi Saputra. Yogi maksudnya melewati satu pemain. Serangan balik kali ini. Ari Ramdhani terburu-buru tadi. Miss kick tadi Ari Bako. Salah satu pemain, pemandan pemain dari timnas U20 tahun 2019 silam. Main yang juga satu angkatan dengan Dewa Rizky Amanda dari Cosmo dan juga Abdul Salam. Dan juga Saifullah tentunya. Itu Yogi lebar kali ini. Serangan coba dibangun baik sekali one on one. Iksan berhasil patahkan tadi. Peluang dari Pendekar, Bagas Wijaya coba kompresi pada Ari Bako. Kali ini terlepas. Baik sekali Raka Febianto, Ari Bako bawa Pavage Banua unggul 1-0. Ari Ramdhani Bako dengan sebuah shot yang sangat kencang dan terukur ke pojok bawah gawang dari Andri Tenri Juang. Kita lihat dalam tayangan ulang. Satu shoot yang tidak bisa dipatahkan oleh Andri Juang. Sebuah kesempatan yang tidak disia-siakan tentunya oleh Ari Bako. Sebuah gol yang sangat berkelas lewat proses yang sangat-sangat cantik. Kita lihat nampaknya Ari Ramdhani mendapatkan rotasi. Sudi Rizky, Al-Fajri Zikri, Diego dan juga Stefanus Juan Aldianto dimasukkan oleh pelatih Usman Alatas. Satu start yang sangat ideal, satu start yang sangat cantik dari anak-anak Pavage. Oh, gagal kali ini Diego Rodrigo, gawang kosong. Andi Tenri Juang tadi gagal memberikan kenyamanan tentunya sebuah shooting tadi dari Tenri Juang. Dibaca, diintersep oleh para pemain dari Pavage. Membuat tadi Diego mendapatkan kesempatan besar. Dan oh, ada kesempatan terbuka Suban Faidasa yang sudah masuk ke dalam lapangan. Menerima umpan yang jauh dari
Yogi Saputra. Mulai terbuka, kita lihat bagaimana anak-anak dari Pendekar nampaknya ingin merespon ketertinggalan mereka. Pattaya Pinkum, pelatih asal Thailand. Di musim pertamanya bersama tim Indonesia yaitu Pawagi Bandung. Dan oh, Agung Pandega juga sudah ada di dalam lapangan. Agung Pandega duel dengan Jiung tadi. Kuat Jiung. Kita lihat kali ini tim dari Pendekar. Oh, terbaca oleh Sunny Rizky. Lalu melebar tadi kontrol dari Sunny Rizky. Anca atau Anzar kali ini. Pandega melebar. Kesempatan Bagas Wijaya. Samakan keadaan. Kita lihat bagaimana satu proses yang sangat. Oh, Evrinaldi nampaknya. Kita lihat. Evrinaldi kita lihat. Luar biasa kita lihat langsung. Membuat Pendekar United samakan keadaan. Udah Evri tadi. Tidak terjangkau oleh Iksan Rahadian. Skor satu sama kali ini. Berbahaya Juan tadi. Pandega. Terbaca oleh pertahanan dari Fafage. Agung Pandega bersiap lakukan kick in. Tembok dibangun oleh Fafage. Oh, Subang mendapatkan pengawalan ketat dari Sunny Rizky Suhendra. Kita lihat lepas tadi. Diego Rodrigo terlalu deras. Lebih dekat kepada pelukan Andi Tendri Juang. Pandega maksudnya. Dia sama tadi kepada Anca. Diego Rodrigo. Oh, pressing tadi. Andri Caniago kehilangan posisinya. Muhammad Pandega. Masih Pandega. Oh, dipress oleh Andi Caniago. Sayang. Sodorannya terhadap Diego Rodrigo. Terlalu deras tadi. Tidak dapat terjangkau oleh Diego Rodrigo. Diego Rodrigo kali ini. Ruang terbuka. Sayang sekali. Melebar. Satu peluang terbuka dari Diego Rodrigo, open shoot tadi. Andi Tendri Juang. Lemparan gawang, tapi lebih dekat dan dipatahkan oleh para pemain dari Fafage. Serangan dengan kaki kirinya, 2-1. Fafage Banua, Andri Caniago. Sebuah shoot yang sangat berkelas. Sebuah shoot dengan power yang sangat luar biasa. Akurat. Kita lihat kembali jatuh di pojok kanan bawah. Gawang dari Andi Tendri Juang membuat tim Fafage Banua kembali unggul 2-1. Kita lihat luar biasa. Kejar-kejaran gol terjadi di GOR Pancasila Game, Yogyakarta. Agung Pandega, kali ini Agung Pandega. One on one tadi gagal melewati. Pelanggaran dilakukan oleh Agung Pandega tadi. Mencoba menghentikan usaha dari Odang atau Dadang Prasetyo. Kita lihat ada duel terjadi dan tarikan dilakukan oleh Agung Pandega.
Evan Maulana melebar kali ini. Evan Maulana coba bermain possession, patah tadi, terblok oleh Agung Pandega. Nampaknya satu pemain disiapkan oleh Coach Naim Hamid, yaitu Edi atau Erdi Ferdiansyah. Lihat kembali ada duel tadi dari Ramdhani, tapi bola sundulan yang lebih dekat kepada Andi Tendri Juang. Muhammad Agung Pandega mendapatkan pengawalan ketat tadi. Agung Pandega melakukan back pass. Saifullah kali ini, pengawalan juga dilakukan oleh Ari Ramdhani. Oh, Suban Faidasa, Saifullah, Agung Pandega. Subhan terbaca tadi, diblok oleh Odang Prasetyo. Imam Dwi Julianto juga sudah terlihat dari dalam lapangan. Oh, ada serangan balik kilat kali ini. Irfan Maulana terlalu tinggi tadi. Sebuah shooting yang dilakukan oleh Irfan Maulana, melihat posisi dari Andi Tendri Juang tadi terbuka dan sedikit maju dari sarangnya. Erdi Ferdiansyah juga sudah masuk. Yesuloh, Imam Di Julianto. Oh, dicuri oleh Andri Caniago. Oh, satu umpan tadi yang terlalu deras terhadap Andri Caniago. Tidak dapat dijangkau oleh Caniago tadi. Kiful melebar. Kembali Erdi Ferdiansyah masih dalam kontrol. Imam Dwi Yulianto. Kembali Imam. Oh, satu sentuhan tadi. Bagus Wijaya. Ada slip Diego Rodrigo. Lalu tinggi shooting dari Diego Rodrigo. Blok tadi dari Jiung, kita lihat Erdi Ferdiansyah tadi maksudnya melakukan shoot langsung. Pemain yang pernah mencicipi atau mendapatkan kesempatan untuk melakukan training camp di Thailand beberapa waktu silam. Muhammad Saifullah. Saifullah pendek, kita lihat pendekat coba kuasai Bagas Wijaya. Oh, terlalu tanggung tadi, tapi berhasil diamankan oleh anak-anak pendekar kali ini. Imam Dwi Yulianto di grup kembali anak-anak dari pendekar. Baik sekali Yulianto. Imam Dwi Yulianto kembali lakukan back pass. Kepul Saifullah melebar. Oh, pressing ketat, kita lihat anak-anak dari Papage tidak membiarkan anak-anak pendekar kuasai pertandingan. Erdi Ferdiansyah kali ini, Saifullah, masih Saifullah coba berikan short pass. Imam Yulianto, oh, kehilangan kontrolnya tadi, diambil oleh Andri Caniago. Jiung sodorkan kepada Diego Rodrigo, coba bangun serangan kali ini Sumi Rizky. Oh, bola daerah coba didistribusikan oleh Sunny Rizky, tapi masih belum optimal. Kita lihat kali ini Andi Tendri Juang long ball, tidak ada yang menyambut tadi. Satu bola lambung yang diberikan oleh Andi Tendri Juang.
kali ini serangan Bekar. Abdussalam kembali masuk. Kesulitan kita lihat. Bermain di defense Fafage. Oh, satu bola lambung yang sangat jauh tadi dari Saifullah. Ataupun menuju Saifullah. Irfan Maulana. Irfan back pass tadi kita lihat kepada Ari Ramdhani. Oh, satu chip ball tadi. Tidak dapat digapai oleh Irfan Maulana. Serangan kali ini Yogi Saputra gagal. Saifullah masih kesempatan. Ah, sebuah shot terbuka bagus Wijaya juga gagal. Dua kali blok, dua kali shot. Kita lihat bagaimana pertahanan solid ketika tembakan pertama berhasil dipatahkan oleh Iksan Rahadian. Kali ini juga kita lihat bagaimana Bagas Wijaya kesempatan kedua di second ball juga gagal. Tahanan solid anak-anak dari Fafage Banua. Kita lihat Andi Tendri Juang. Set up serangan Muhammad Agung Pandega kepada Abdu. Kita lihat Yogi Saputra coba utak-atik kepada Agung Pandega. Agung Pandega pendek kepada Suban. Suban kerjasama dan shoot dari Yogi Saputra masih mendapatkan blok tangguh dari Odang Prasetyo. Kita lihat, oh kesempatan tapi patah, maksud dari Pandega. Yogi Saputra tadi coba bertanggung jawab setelah Agung Pandega kehilangan kontrol bolanya. Bagus mematahkan serangan dari tim Fafage Banua. Tempo masih agak lambat kita lihat. Diung, oh satu kombinasi dengan Diego Rodrigo lewati 2-3 pemain. Kesempatan kali ini tidak ada yang menyambut. Kita lihat bagaimana Irfan Maulana memberikan sebuah umpan ke tengah tadi. Oh sayang tidak ada yang menyambut. Andi Tendri Juang berhasil dipatahkan oleh Sunny Rizky tadi. Kita lihat bagaimana supporter dari Fafage masih setia mendukung tim kebanggaannya. Kita lihat Agung Pandega. Yogi Saputra kepada Agung Pandega. Oh, mendapatkan hadangan tadi Agung Pandega tapi wasit bergeming tidak memberikan pelanggaran. Kita lihat peluang kali ini juga masih gagal. Peluang yang dibangun oleh Suban Faidasa masih dalam sedikit tekanan. Kita lihat raut wajah dari Coach Naim Hamid melihat skor saat ini. Set up kali ini Yogi Saputra. Yogi juga gagal. Kita lihat Andri Caniago tampil solid untuk patahkan usaha dari Yogi Saputra. Kick-in kali ini Suban Faidasa. Suban maksudnya kepada Agung Pandega tapi tidak terjangkau oleh pemain asal Sulawesi Selatan ini. Kita lihat bagaimana defense dari
Para pemain pendekar United juga masih cukup solid. Gio, Al-Fajri, Zikri. Caniago, Al-Fajri, oh. Dipatahkan oleh Agung Pandega. Lihat set up Sini Rizky, Diego Rodrigo. Oh, maksudnya melakukan take on terhadap Yogi Saputra tapi gagal. Kick in kali ini pendekar Andi Tenri Juang. Bukan bola kepada Suban tadi. Ada tarikan terlihat memang dari Sumi Rizky. Diego Rodrigo melebar kali ini. Andri Caniago, sayang sekali juga gagal. Kesempatan Suban. Ada duel dengan Sumi Rizky. Tapi pressing dari Sumi Rizky terlihat menyulitkan Suban Faidasa untuk berkembang. Beberapa kali berhasil terbaca dan berhasil dipatahkan usaha dari Suban. Anca kali ini. Kembali Anca. Oh, satu bola diagonal jauh tapi sayang tidak jelas siapa yang dituju oleh Anca. Kita lihat Raka Febianto juga sudah masuk. Jauh saja tadi. Oh, berhasil dihadang. Diantisipasi Irfan Maulana. Kali ini Odang Prasetyo. Tiang dua. Dan kembali ada gol yang diciptakan oleh Ari Ramdhani. Brace dari anak Jawa Barat ini. Bawa Fafage unggul 3-1. Sebuah set up serangan. Kita lihat bagaimana Odang Prasetyo melihat posisi dari Ari Bako yang tidak terjaga dan lebih menguntungkan tentunya. Jadi kesempatan tentunya untuk tim Fafagi Banua untuk menciptakan gol ketiga mereka. 3-1 lewat skema serangan cepat Ari Bako tadi dan membuat tim Pendekar United mengambil time out. Bell sudah berbunyi tadi, tanda time out sudah berakhir dan nampaknya pertandingan akan kembali dilanjutkan bagaimana tim Fafagi Banua di luar dugaan dalam waktu kurang dari 15 menit jalannya pertandingan di babak pertama berhasil menciptakan 3 gol ke gawang Pendekar United. Tampil sangat pragmatis. Tampil sangat efisien tentunya, solid di belakang dan sangat produktif di depan. Coba ditampilkan oleh anak asuh dari Pattaya Pimkrum. Efrinaldi kita lihat, pemain yang tadi menciptakan satu-satunya gol dari Pendekar United di babak pertama. Kakak Febianto, Irfan Maulana kita lihat. Mencoba membantu defense yang dibangun oleh tim
Fafage Banua. Agung Pandega pendek kepada Suban, sang Il Capitano Suban Faidasa. Suban kita lihat pendek kepada Efrinaldi. Agung Pandega kesulitan. Agung Pandega defense solid tadi kita lihat diperagakan oleh Irfan Maulana. Dadang Prasetyo, pemain yang menjadi buah bibir ketika di Liga Futsal Mahasiswa bermain untuk tim Universitas Kristen Indonesia. Pemain asal Bekasi, berusia 31 tahun. Kita lihat apakah ada challenge yang diminta. Pertandingan masih di pending tentunya. Dan ya, kembali dilanjutkan. Oh, satu kick in tadi yang tidak optimal. Nyaris menjadi keuntungan untuk Pendekar United. Dadang Prasetyo tadi tidak cermat dalam memberikan bola. Membuat Agung Pandega tadi mendapatkan kans untuk mencetak gol. Beruntung membentur mistar kanan gawang dari Iksan Rahadian. Kita lihat bagaimana gestur meminta maaf yang diperlihatkan oleh Dadang Prasetyo. Kali ini serangan untuk tim Fafage. Raka, oh kesempatan gagal Irfan Maulana kali ini. Agung Pandega coba melakukan serangan. Agung, oh ada blocking chance tadi dilakukan oleh Suban. Efrinaldi gagal melewati Irfan Maulana. Tampil solid Irfan Maulana, kita lihat. Suban Faidasa kick in pada Agung Pandega. Dan semakin seru nampaknya, karena masih berpeluang kedua tim untuk memperbaiki ranking di klasmen Liga Futsal Profesional musim 2023-2024 ini. Agung Pandega sepakan pojok. Kita lihat Anzar. Ada blok dari Ari Ramdhani, kita lihat. Mematahkan usaha dari Anca alias Anzar. Pemain yang musim lalu bermain di Liga Futsal Malaysia bersama KL City atau Kuala Lumpur City. Andi Tendri Juang. Oh, satu bola kepada Suban. Tanggung tadi kontrol dari Suban. Serangan kali ini Irfan Maulana. Oh, satu intercept yang sangat baik kita lihat. Kali ini Suban Faidasa. Agung Pandega. Agung. Odang Prasetyo berhasil menggagalkannya. Dan Anzar. Atau Anca nampaknya tadi. Atau Efrinaldi. Oh, Efrinaldi tadi berhasil melakukan satu usaha untuk mematahkan serangan dari Fafage. Andri Caniago kali ini akan bersiap mengambil kick in untuk tim Fafage. Serangan kali ini. Oh, Fazri Zikri. Berikan bola jauh kepada Diego Rodrigo. Tapi ada lawan yang dilakukan oleh Efrinaldi. Mencoba mematahkan bola aliran yang diberikan kepada Diego Rodrigo. Berbahaya memang jika mendapatkan asupan-asupan bola Diego Rodrigo. Masih gagal kali ini Fafage, tapi masih ada second corner kick Sumi Rizky. Kembali masih ada peluang untuk tim Fafage.
Kembali sepak pojok. Suni Rizky. Cari kawannya. Oh, sebuah shoot jarak jauh kita lihat tadi. Fafage mencoba mencari gol selanjutnya tapi masih gagal lewat skema sepakan penjuru. Bola-bola set piece memang bisa menjadi salah satu alternatif. Oh, baik sekali Agung Pandega. Agung Pandega melebar. Evrinaldi. Luar biasa blok dari Suni Rizky memang. Sangat-sangat berkualitas kita lihat. Salah satu angkor terbaik di masanya atau di eranya. Agung Pandega mendapatkan sebuah atau berhasil tadi. Al-Fajri Zikri patahkan usaha dari Agung Pandega. Evrinaldi kali ini. Ah, melakukan turning. Sukses mengelabui Andi Caniago. Evrinaldi kali ini. Tidak dianggap satu pelanggaran tadi ketika Evrinaldi terjatuh. Ada satu hadangan dari Andi Caniago. Oh, Abdus Salam berduel tadi. Oh, pelanggaran nampaknya Diego Rodrigo terhadap Muhammad Agung Pandega. Ada satu benturan tadi yang cukup keras. Nampaknya mengenai perut bagian bawah dari Muhammad Agung Pandega. Kita lihat dalam tayangan ulang. Oh, cukup keras kita lihat. Layak memang mendapatkan satu foul. Kita lihat Juan Aldianto. Agung Pandega kepada Saifullah. Kerjasama kali ini. Bagas Wijaya. Mencoba bermain melebar tadi. Mendapatkan satu hadangan tadi Bagas Wijaya dari Al-Fajri Zikri. Oh, duel tadi. Pelanggaran terhadap Juan Stefanus Aldianto. Diego Rodrigo kali ini. Diego Rodrigo melebar. Suni Rizky. Satu bola tadi diberikan kepada Jiung. Yang belum menemukan tajaman yang musim ini Jiung. Oh, pressing. Bukan satu pelanggaran. Sebuah shooting terbuka tadi. Bagaimana Diego Rodrigo mendapatkan satu umpan yang sangat manis dari Juan Aldianto. Tapi Andi Tendri Juang berada di posisi yang tepat untuk melakukan blocking. Satu open chance. Sayang sekali masih gagal. Suni Rizky kali ini gagal kick in kali ini untuk Fafage. Diego Rodrigo melebar kali ini. Suni Rizky yang dituju. Oh, tadi maksudnya mencoba mengelabui Muhammad Saifullah tapi gagal Diego Rodrigo. Set up serangan kali ini. Pendekar Yogi Saputra, Bagus Wijaya. Ada Al-Fajri patahkan serangan. Kali ini Fafage. Juan. Ah, sayang sekali terlalu cepat tadi langkah dari Diego Rodrigo. Terlalu cepat tadi sekitar 1 second membuat bola tidak terjangkau oleh kaki dari Diego Rodrigo. Andi, oh, satu long ball tadi, tapi tidak jelas siapa yang dituju. Kita lihat bagaimana Coach Naim Hamid masih mencari-cari formula terbaik untuk anak asuhnya. Setidaknya mencetak satu gol untuk memperkecil ketertinggalan.
Andi Tendri, Yogi Saputra, Yogi dibaca oleh Ari Bako. Oh, juga gagal tadi. Serangan kali ini Suban kepada Yogi Saputra, maksudnya 1-2. Diego Rodrigo tadi berada di posisi yang tepat untuk menghalau usaha dari Yogi Saputra dengan kecepatan ya. Sepak pojok kali ini Suban, oh, tidak ada yang menyambut tadi sepakan penjuru yang dilepaskan oleh Suban Faidas. Lihat bagaimana setup serangan Yogi Saputra. Berikan lupas tadi maksudnya. Kembalikan. Oh, berhasil lewati satu hadangan kali ini. Satria. Yogi Saputra. Yogi. Lakukan tendangan spekulatif dari luar DR ya. Yogi Saputra kita lihat. Terlalu tinggi tadi. Satria berhasil menyulitkan usaha dari Dadang Prasetyo tadi. Rinaldi melebar, Yogi Saputra. Satria, Muhammad Satria kita lihat. Terbuka, tapi mudah bagi Iksan. Katakan usaha dari Muhammad Satria Nurdin tadi. Odang kali ini. Ya sama tadi maksudnya 1-2 dengan Ari Ramdhani. Terlalu keras tadi umpan yang diberikan kepada Odang. Dan terlalu tajam dan membuat bola keluar dari bidang permainan. Yogi Saputra kali ini. Oh, satu bola tadi dari Yogi kepada Suban. Mendapatkan pengawalan ketat. Ah, kesempatan Ari Ramdhani tidak terjangkau tadi. Bola dari Iksan Rahadian kali ini sebuah serangan. Ada slip kita lihat. Sayang sekali. Dan nampaknya tim Kavage melakukan time out. Kembali dilanjutkan, kita lihat sisa 1 menit 44 detik di babak pertama ini. Skor sementara 3-1 untuk keunggulan Vavage Banua. Suni Rizky Suhendra, long ball tadi. Al-Fajri mendapatkan pengawalan dan juga nampaknya dijatuhkan oleh Yogi Saputra. Dianggap melakukan foul tadi Yogi Saputra. Satu gerakan tangan kita lihat. Dengan menahan lari dari Al-Fajri Zikri. Kita lihat ada kesempatan tentunya dari tim Vavage Banua. Sudah bersiap. Oh, pendek Diego Rodrigo. Andri Caniago terlalu tinggi tadi. Final shoot yang dilakukan oleh Andri Caniago.
Kita lihat balik satu set up serangan masih gagal, kesulitan Evrinaldi kali ini melebar. Empat dari Evrinaldi. Oh, dipatahkan serangan kali Andri Caniago. Placing ke tiang jauh tadi. Terlalu sedikit melebar kita lihat. Oh, tipis tadi. Evrinaldi. Ada blok dari Diego Rodrigo. Kita lihat bagaimana sebuah peluang Evrinaldi. Terlalu tinggi tadi. Caniago, Al-Fajri. Oh, satu long ball tadi, umpan lambung. Masih terlalu mudah sebuah setup serangan. Terbaca oleh Evrinaldi tentunya. Dua serangan Andri Caniago, Suni Rizky. Suni Rizky kepada Caniago. Diego Rodrigo. Oh, Yogi Saputra berhasil mencuri bola. Kali ini sebuah serangan. Suban Faidasa. Coba set up serangan Evrinaldi. Ah, gagal tadi. Hampir menjadi petaka ketika Andri Caniago coba mengejar bola yang gagal didistribusikan oleh Evrinaldi. Juan Thomas kali ini. Oh, 1-2 kali ini. Rodrigo menyamping tadi. Diego Rodrigo. Satu kesempatan terbuka dari Diego Rodrigo. Sayang. Satu penempatan bolanya ke pojok bawah gawang dari Andi Tendri Juang masih gagal. Kali ini coba pendekar bangun serangan Yogi Saputra. Nyamping tadi Imam Dwi Yulianto. Oh, tidak jelas siapa yang dituju tadi oleh Yogi Saputra. Kita lihat. Tendri Juang, satu lemparan jauh dan sekaligus menutup jalannya pertandingan di babak pertama. Skor 3-1 untuk keunggulan Fafage Banua atas Pendekar United. Kita akan kembali lagi ke jalannya pertandingan di babak kedua setelah break yang satu ini.
Di babak kedua antara Pendekar United melawan Fafage Banua, skor saat ini 3-1 untuk keunggulan Fafage. Seperti kita ketahui tadi bagaimana Ari Ramdhani tampil sebagai bintang di babak pertama melalui brace atau dua gol yang sangat berkelas membawa Fafage unggul dengan margin 2 angka 3-1. Kita akan melihat bagaimana respon yang akan disiapkan oleh pelatih dari Pendekar United yaitu Coach Naim Hamid melihat jalannya pertandingan di babak kedua ini, karena memang secara matematis sebenarnya tim Pendekar United masih bisa mengkudeta Fafage dengan catatan berhasil mengalahkan Fafage pada laga sore hari ini. Sedangkan Fafage jika berhasil mengalahkan Pendekar United, maka Fafage bisa mengkudeta unggul FK untuk sementara yang berada di peringkat keempat. Karena memang persaingan untuk finish di peringkat keempat atau empat besar masih cukup terbuka. Sebentar lagi nampaknya wasit Bon dan Praitno akan memanggil kedua tim. Tampak tim dari Pendekar United sudah siap. Masih mengandalkan Andi Tenri Juang di bawah Mistar. Dan nampaknya juga Fafage dengan Iksan Rahadian. Duel yang sangat menarik tentunya pada sore hari ini menemani waktu luang Anda di akhir pekan. Dua tim yang sama-sama cukup kuat secara teknik, secara fisik di musim ini beradu menjelang berakhirnya musim 2023-2024.
Ya, nampaknya kita masih menunggu wasit meniupkan peluitnya karena memang masih ada sedikit kendala teknis di GOR. Karena memang ada satu pencahayaan yang masuk ke dalam lapangan dan dianggap oleh wasit akan mengganggu jalannya pertandingan, terutama untuk penjaga gawang di sisi utara. Dan nampaknya kita masih menunggu bagaimana pihak panitia pelaksana akan melakukan adjustment agar cahaya tersebut bisa tertutup. Kita akan menunggu wasit dan juga pihak penyelenggara lokal untuk mendiskusikan bagaimana untuk para pemain bisa menjalankan pertandingan dengan nyaman. Kita lihat kedua tim sudah kembali ke dalam lapangan dan wasit Bondan Praitno sudah meniupkan peluitnya. Tanda jalannya pertandingan di babak kedua sudah dimulai. Sebagai informasi, tim Pendekar United berada di sisi kanan layar kaca Anda dan tim Pavage Banua berada di sisi kiri layar kaca Anda. Kita lihat bagaimana tim dari Pendekar United kali ini melalui Suban Faidasa berikan bola. Agung Pandega kali, oh, mendapatkan hadangan tadi dari Ari Bako. Agung Pandega, pemain asal Makassar, Sulawesi Selatan. Kita lihat masih Agung Pandega, oh, maksudnya berikan bola daerah tadi. Terbaca serangan, 1-2. Gagal Ari Ramdhani tadi melihat sebenarnya ada celah kosong. Dadang Prasetyo tidak terjaga, tapi sayang memang Ari Ramdhani tadi memutuskan untuk melakukan shooting langsung. Berhasil dibaca oleh Andi Juang. Kali ini sepakan penjuru Raka Febianto mencari Irfan Maulana, Evrinaldi. Lakukan blocking berkualitas tadi. Lihat serangan kali ini Pavage, oh, terlalu bernafsu. Bagaimana shooting dari Ari Bako melambung tinggi di atas gawang dari Andi Tendri Juang. Rinaldi melebar, Anzar alias Anca. Agung Pandega, oh, tidak tepat tadi, harus berhati-hati Agung Pandega. Oh, kosong. Kita lihat bagaimana kesempatan Raka Febianto gagal juga dua kali. Peluang terbuka dari tim Pavage berhasil dipatahkan. Kali ini serangan balik Agung Pandega. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Agung Pandega dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu.
terhadap Raka Febianto. Masih Praitno kita lihat dalam tayangan ulang. Oh, ada satu pukulan kita lihat, bukan sih, lebih tepatnya mungkin ada gerakan tangan dari Muhammad Agung Pandega tadi. Oh, mendapatkan kartu kuning nampaknya Agung Pandega. Oh, kita akan lihat nampaknya challenge diminta oleh coaching staff dari Vavage Banua, menganggap bahwa yang dilakukan oleh seorang Muhammad Agung Pandega ini intensitasnya berbeda. Kita lihat dan tayangan ulang, memang terlihat dalam layar kaca. Oh, gerakan tangan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Agung Pandega ketika mencoba melepaskan diri dari pengawalan Raka Febianto. Oh, bisa memang mendapatkan hukuman lebih berat lagi, tapi semua keputusan ada di tangan Bondan Praitno. Kita akan melihat apa yang akan diputuskan oleh Bondan Praitno, apakah tetap dengan keputusan kartu kuning ya, ataupun akan mengganti dengan hukuman yang lebih berat lagi. Kita akan melihat, masih meninjau Muhammad Agung Pandega. Oh, nampaknya hukuman kartu kuning akan di-cancel dan nampaknya Muhammad Agung Pandega mendapatkan kartu merah. Straight red card untuk Agung Pandega setelah ada challenge yang dilakukan oleh tim dari Vavage Banua. Jelas kerugian untuk Pendekar United. Agung Pandega tertenduk lusuh. Kita lihat kali ini pertandingan kembali dilanjutkan. Keuntungan bagi tim Vavage dengan bermain dengan 5 pemain tentunya harus dimaksimalkan kesempatan 2 menit di waktu bersih ini. Andi Tendi juang kali ini. Pendek dia kepada Efrinaldi. Efrinaldi tadi, oh, maksudnya ingin memberikan satu bola through pass terhadap Imam Dwi Yulianto. Akan tentunya mendapatkan challenge atau tantangan luar biasa pertahanan dari Pendekar. Defense tadi kita lihat Efrinaldi nampaknya. Apakah tim Vavage akan melepaskan power play? Wan, Irfan Maulana. Oh, kembali Andi Tendi juang. Berhasil patahkan usaha dari Pendekar, atau maksud saya Vavage. Kali ini serangan Diego Rodrigo. Oh, kembali Andi Tendi juang tadi. Memutus alur serangan dari Vavage. Sangat solid Tendi juang kita lihat. Di awal babak kedua ini, Juan Albianto Stefanus. Kembali Juan melebar kepada Diego Rodrigo. Diego Juanto. Juan maksudnya menaruh bola ke pojok bawah, tapi memang terlalu melebar sepakan dari Juan Albianto Stefanus. Bola jauh tadi dari Andi Tendri juang. Diego Rodrigo tenang dia. Unggulan satu pemain. Oh, Juan Albianto tadi. Kembali Juan. Juan. Oh, kesempatan Suban Faidasa di posisi yang tepat untuk lakukan blocking. Sepakan penjuru kali ini. Diego Rodrigo. Ivan Molana, Diego Rodrigo. Serangan, oh, kesempatan dan lalu sundulannya Irfan Maulana. Sebuah set up serangan yang sangat nyaman. Melihat memang ada peluang terbuka setelah Pendekar bermain dengan 4 pemain. Satu umpan chip dari Al Fajri yang sangat cantik
dan juga tentunya finishing berkelas dari Irfan Maulana bawa Fafagi unggul 4-1. Luar biasa, kita lihat kembali bermain dengan normal Pendekar dengan 5 pemain tentunya. Saifullah apakah bermain dengan skema power play? Oh betul, ah kesalahan tadi, satu set up skema power play langsung dilepaskan oleh pelatih Naim Hamid melihat ketertinggalan 3 gol dengan skor 4-1. Saat ini masih ada 16 menit waktu bersih. Suban Faidasa, jelas ada tarikan dilakukan oleh Suni Rizky Suhendra. Kesempatan kali ini set up serangan. Kita lihat di sini mendapatkan kawalan 2 pemain langsung Suban. Yogi, Evrinaldi terbuka, oh dipatahkan tadi oleh Dadang atau Odang Prasetyo. Kali ini sebuah set up gagal, bola yang dilepaskan oleh Abdussalam dari nampaknya. Oh, bola jauh, tidak terjangkau tadi. Irfan Maulana mencoba menjemput bola tadi dari Diego Rodrigo. Yogi, Saifullah, Evrinaldi, Abdussalam. Evrinaldi kembali. Abdussalam tadi sangat baik. Kembali Evrinaldi, 2 blok. Oh! Ada 3 blok back to back, 3 blok berturut-turut yang dilakukan oleh pertahanan dari Fafagi. Solid mematahkan usaha demi usaha dari Pendekar. Kita lihat kembali Evrinaldi, udah F. Skema power play dilepaskan oleh Pendekar United. Peluang kembali, kali ini patah tangan Iksan Rahadian tapi bola masih jatuh di pemain Pendekar United. Saifullah, Uda F, Abdu berikan bola Yogi dan kembali Sudi Rizky. Defense solid memang. Salah satu kelebihan dari Sudi Rizky adalah defense saat lawan melakukan skema power play dengan jangkauan kaki yang sangat jauh, memang menjadi keunggulan bagi pemain asal Parung Kabupaten Bogor ini. Evrinaldi, kembali Evrinaldi, peluang terbuka. Ada blok kita lihat. Dan apakah ada foul yang dilakukan oleh pemain dari Fafagi? Betul. Ada kesempatan kita lihat bagaimana Evrinaldi. Oh, Andri Caniago tadi tertangkap. Tangannya aktif dan memang menjadi kesempatan kali ini untuk Pendekar. Do or die nampaknya untuk anak-anak Pendekar. Sisa waktu masih panjang dan jarak margin skor juga masih terjangkau menurut saya. Apapun masih bisa terjadi. Serangan demi serangan dilepaskan oleh Pendekar. Tapi kita tahu bagaimana defense yang dibangun oleh Suni Rizky dan kawan-kawan sangat baik. Kesempatan, oh juga gagal Suban Faidasa kita lihat. Kembali power play dilepaskan. Oh, nyaris saja tadi. Masih melebar beruntung bagi Pendekar United. Andri Juang kepada Suban. Kontrol. Oh, terlalu tajam tadi. Bola yang dilepaskan oleh Suban kepada Saifullah. Kita lihat Naim Ahmid masih mencari formula terbaik tentunya untuk membongkar pertahanan dari Fafagi Banua yang tampil sangat
luar biasa, sangat solid tentunya. Kembali dilanjutkan Diego Rodrigo kepada Irfan Maulana, kembali melebar Diego Rodrigo. Diego Rodrigo, oh, kerjasama dengan Irfan. Irfan gagal tadi mendistribusikan bola, kali ini serangan balik. Pendekar Saifullah, oh, Efrinaldi yang mendapatkan bola dari Saifullah, gagal untuk mengeksekusi dengan optimal. Terbuka tadi sebuah set up serangan yang sangat baik. Kali ini sebuah serangan Fafage Al-Fajri Zikri alias Jiung. Al-Fajri kepada Diego Rodrigo. Raka tadi terlalu dekat. Ah, berhasil dicuri kesempatan Diego Rodrigo. Al-Fajri, masih Al-Fajri. Al-Fajri berikan bola. Irfan Maulana, kita lihat kerjasama segitiga antara Diego Rodrigo, Al-Fajri berhasil diselesaikan dengan sangat baik oleh Irfan Maulana. Gol dari Irfan Maulana sangat berkualitas, kita lihat. Gol kedua di babak kedua dari anak Tanjung Priuk ini. Irfan Maulana bawa Fafage unggul 5-1. Luar biasa, kita lihat bagaimana tancap gas nampaknya Abdul Salam. Kita lihat Saifullah nampaknya menjadi flying goalkeeper. Abdul Salam patah di tangan Iksan Rahadian. Sangat luar biasa, kita lihat satu peluang dari Abdul Salam, tapi Iksan tampil kokoh di bawah Mistar. Makin sulit, Efrinaldi kali ini juga gagal. Odang kembali menjadi blok break untuk pertahanan dari Fafage. Kita lihat Abdul kepada Iful. Abdul, Saifullah. Abdul, Efrinaldi. Yogi Saputra, masih Yogi Saputra meminta kawan-kawannya membuka ruang. Kita lihat, oh, gagal, terbuka. Oh, masih menyamping, beruntung bagi Pendekar United tadi. Sebuah tendangan jarak jauh yang dilepaskan, masih gagal. Rinaldi men-kick-in pendek kepada Saifullah. Abdul Salam, Efrinaldi. Efrinaldi, Abdul, Efrinaldi. Oh, baik sekali set up serangan Yogi. Tiang dua, oh, masih belum bisa juga. Ketangguhan dari Iksan benar-benar membuat Pendekar kesulitan untuk membongkar pertahanan Fafage. Iksan berada di posisi yang tepat. Kali kembali Iksan melalui tepisannya. Luar biasa sepakan dari Iful. Efrinaldi, Abdul. Efri, Abdul. Abdul melebar, Yogi. Abdul, Yogi. Abdul, Iful. Oh, masih gagal kesempatan kali ini. Tembakan atau clearance masih gagal. Set up serangan kali ini Abdul Salam. Last man standing nampaknya. Efrinaldi, Ipul, Abdul Salam, Efri, Abdul. Oh, dicuri tadi kesempatan Abdul Salam dari Ari Bako, maksudnya mencoba mengambil kesempatan melalui scrimmage yang terjadi di pertahanan dari Pendekar United. Kita lihat sebuah set up Diego Rodrigo. Diego Rodrigo.
Gagal serangan coba dibangun oleh anak-anak Fafage. Andri atau Andi Tendi Juang. Buah lemparan jauh tadi. Diego Rodrigo mencoba melakukan pending tadi. Atau delay. Dilakukan oleh pemain asal Brazil. Kembali Diego kerjasama Jiung atau Al-Fajri. Dicuri Irfan Maulana. Blok dari Evrinaldi. Sangat baik tadi. Kita lihat Diego Rodrigo pada Al-Fajri tadi. Al-Fajri kembali. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Irfan tadi, mengelabui pertahanan dari pendekar. Diego Rodrigo, sang top skor sementara Pro Futsal League musim 2023-2024 dengan raihan 27 gol sementara ini. Kesempatan satu tendangan menghilang Irfan, tapi beruntung Andi Tendri berhasil patahkan peluang tersebut. Rinaldi melebar, Yogi Saputra, Evrinaldi, Irfan Maulana. Oh, kita lihat satu pressing coba dibangun oleh Fafage. Kita lihat cepat Saifullah. Oh, terburu-buru tadi. Long ball. Melebar tadi. Fafage mencoba melakukan bola jauh. Andi Tendri Juang lemparan jauh. Sini Rizky berada di posisi tepat untuk melakukan hadangan. Diego Rodrigo kali ini. Oh, melebar. Suni Rizky yang dituju. Suni Rizky. Gagal Suni Rizky. Tapi masih hadirkan tendangan penjuru untuk Fafage Banua. Kita lihat bagaimana satu kontrol dari Suni Rizky. Sang kapten. Tapi Andi Tendri Juang kuat dalam melakukan hadangan. Kita lihat, oh, Haribako. Kita lihat ada satu pemain muda dari pendekar bernomor punggung 33 dimasukkan, yaitu Nabil Ahmad. Clearance kita lihat tadi. Anca juga sudah dimasukkan oleh pelatih Naim Hamid. Anca kuat tadi. Pembacaan blok dari Suni Rizky. Yogi. Makasih Yogi Saputra. Yogi Saputra pada Imam Yulianto. Kita lihat Yogi Saputra berhati-hati. Yogi tadi kontrolnya masih belum optimal tadi, membuat Al-Fajri memiliki kesempatan untuk mencuri bola. Evrinaldi kembali. Saifullah Evrinaldi. Abdul minta support tadi. Ada pressing dari Ari Ramdhani Bako. Kembali Saifullah coba bangun serangan. Sang flying goalkeeper
Saifullah berhasil tadi mengirimkan bola ke tiang jauh. Ada Yogi Saputra yang berhasil mencocor bola di tiang jauh tanpa penjagaan, jadi gol untuk tim. Oh, nampaknya goal. Memang menjadi gol untuk Saifullah, sebuah gol yang sangat berkualitas dari Saifullah tadi, membuat Pendekar perkecil ketertinggalan 5-2 atau 2-5. Kita lihat sisa 7 menit terakhir, akankah Pendekar United kembali menaikkan intensitas serangan mereka di sisa waktu 7 menit terakhir. Diego Rodrigo kali ini kepada Al-Fajri. Al-Fajri sayang sekali berhasil melewati hadangan satu pemain, tapi finishingnya belum optimal. Oh, ada duel kita lihat terhadap Subhan Faidasa. Ada terjatuh tadi Subhan Faidasa, mendapatkan hadangan dari Juan Aldianto Stefanus. Abdul Salam kembali kepada Saifullah. Saifullah, Abdul Salam, Abdul Salam, Saifullah, Etrinaldi. Kita lihat Saifullah. Oh, tembakan dari Subhan kali ini berhasil dipatahkan, dan ada bola jauh yang dilepaskan tadi oleh Sudi Rizky. Masih melebar, semakin deg-degan tentunya untuk kedua tim. Apapun masih bisa terjadi. Andi Tendi Juang tadi paskan bola jauh, kontrol Yogi Saputra. Abdul Yogi, kita lihat kembali serangan Efrinaldi. Oh, baik sekali Abdul Salam melebar, Efrinaldi yang ditunggu. Abdul Salam kembali, Efrinaldi, Saifullah, Yogi Saputra. Luar biasa kita lihat rotasi bola, tapi masih ada blok, masih second ball dimenangkan atau didapatkan oleh Pendekar. Abdul, Efrinaldi, Abdul, oh melebar. Kembali Subhan. Ah, Iksan Rahadian tampil sangat luar biasa. Lemparan jauh Iksan. Kita lihat luar biasa rotasi bola yang dilepaskan oleh pemain Pendekar. Dan juga bagaimana defense yang di build up oleh Fafage juga sangat-sangat kuat. Saifullah kepada Abdul, Abdul kepada Evri. Evri mencoba melakukan rotasi bola, kita lihat rotasi yang sangat cepat. Yogi Saputra, Yogi Saputra, kembali Yogi kepada Saifullah. Kesempatan Saifullah, ada blok tadi kita lihat dari Suni Swendra. Iksan coba lakukan drop ball jauh, tapi masih melebar. Kita lihat kembali skema power play dibangun. Abdul pada Yogi. Yogi, oh, Iksan luar biasa. Abdul Salam, Evri, ah, kembali gagal. Masih bola selanjutnya untuk Pendekar. Yogi kepada Evri. Evri, ah, kuat sekali kita lihat defense kokoh yang dibangun, dan juga rotasi bola yang sangat cepat. Saifullah, kapten, masih Subhan, dan patah kembali. Oh, peluang di second ball yang gagal, dan pelatih Pattaya Pimkum nampaknya mengambil time out untuk tim Fafage. Jelas time out ini memang selain
buat tim Fafage bisa mengambil nafas sekaligus mematahkan momentum yang dimiliki oleh Pendekar dalam menguasai pertandingan. Satu pertandingan yang sangat luar biasa, walaupun tertinggal 5-2, tim Pendekar United masih sangat bersemangat untuk setidaknya mencetak gol, memperkecil ketertinggalan terlebih dahulu. Satu lagi yang sangat-sangat panas tentunya. Dan bel sudah berbunyi tanda waktu timeout sudah berakhir. Skor masih 5-2 untuk keunggulan Fafage Banua. Kita lihat sepakan penjuru untuk tim Fafage. Oh, berhasil dicuri kali ini. Erdi Ferdiansyah set up serangan cepat. Oh, ada pressing dari Diego Rodrigo ataupun Al-Fajri tadi. Kita lihat bagaimana kembali Pendekar mengambil skema serangan melalui power play. Yogi kali ini, Efrinaldi. Kembali Saifullah. Suban Faidasa, Saifullah kembali Suban. Saifullah terbuka, Yogi. Oh, ada kesempatan yang gagal tadi. Nampaknya lemparan gawang untuk tim Fafagi. Kita lihat bagaimana Abdul Salam. Oh, sentuhan terakhir nampaknya di Efrinaldi. Sisa 3 menit terakhir. Kali ini kick in. Oh, Abdul Salam mendapatkan pengalaman ketat dari Irfan Maulana. Gagal tadi kontrol secara sempurna Abdul Salam. Lihat bagaimana set serangan Irfan Maulana. Imam Yulianto tadi coba mematahkan usaha dari Irfan Maulana. Raka Febianto akan mengambil kick in. Raka kepada Al-Fajri. Kembali Raka. Irfan Maulana kuasai bola. Raka Febianto, Al-Fajri Zikri. Al-Fajri, oh, coba berikan bola diagonal pas tapi gagal. Lalu deras tadi bola diagonal dari Al-Fajri Zikri. Kita lihat Abdul
Yogi. Saifullah kepada Yogi. Evri. Rinaldi kepada Yogi. Yogi melebar. Kembali mengurung. Rinaldi out. Maksud saya Saifullah. Cuman Kaidasa. Saifullah kali ini. Rinaldi out. Gagal tadi. Duel. Saifullah tadi. Oh, masih kesempatan. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Yogi Saputra kepada Juan Stefan Saldianto. Kita lihat. Sangat keras tadi Yogi Saputra kepada Juan. Perlu mendapatkan sedikit perawatan nampaknya Juan Aldianto. Semoga tidak ada cedera serius kepada pemain satu ini. Salah satu puzzle penting permainan dari Fafage Banua. Kita lihat ada kesempatan bagi Fafage melalui skema tendangan free kick atau tendangan bebas. Nampaknya ada sosok Diego Rodrigo, pemain yang juga memiliki power yang sangat luar biasa. Kita akan lihat apa yang terjadi, apakah tim Fafage mengambil challenge ataupun kita akan lihat keputusan dari wasit masih menunda. Oh, nampaknya sebentar lagi akan dilanjutkan. Kesempatan besar bagi Diego Rodrigo. Diego Rodrigo patah out. Bola kedua tadi kita lihat yang didapatkan oleh pemain Fafage bernomor punggung 66 yaitu Andreas Keret. Gagal kali ini Diego Rodrigo. Fajri Zikri melebar kepada Andreas Keret. Andreas, oh, melewati satu pemain tapi memang terlalu deras. Bola kontrol dari Andreas Keret membuat bola kali ini dalam keuntungan Pendekar United. Set serangan Yogi mencoba melewati Diego Rodrigo tapi masih gagal. Yogi Saputra. 2 menit terakhir. Diego Rodrigo kepada Marco Febianto. Andreas Keret. Andreas berikan bola kepada Diego. 1-2. Kita lihat Keret gagal melepaskan crossing dari Keret. Ada hadangan dari Evrinaldi. Lihat bagaimana tampaknya tim Pendekar United kembali melepaskan power play. Yogi Saputra, Evrinaldi, Saifullah, Evrinaldi kembali Saifullah, Evrinaldi melebar, Subhan Faidasa, Saifullah, Saifullah terlalu melebar tadi shootingan dari Saifullah. Baik sekali Saifullah tadi. Membiarkan bola masuk ke dalam gawang. Yogi Saputra, Saifullah. Saifullah kepada Evri. Yogi. Lebar dia Evrinaldi, Saifullah. Oh, Yogi Saputra. Shootingannya juga masih belum menemui sasaran. Lebar tinggi tadi.
Kita lihat, oh gagal Diego Rodrigo. Berhasil dipatahkan oleh Andy Tendri Juang. Ketingan tadi dari Diego Rodrigo. Sebuah serangan yang sangat-sangat berbahaya. Kali ini Raka lepaskan sepakan penjuru. Sandra Hadian, satu bintang tim Favagi pada laga sore hari ini melalui penyelamatan krusialnya. Kali ini Diego Rodrigo juga masih belum menemui sasaran yang tepat. Pemain asal Brazil ini, bola jauh, Suban Faidasa terlihat kelelahan, pemain asal Jawa Barat. Satu menit terakhir, Irfan Maulana ambil kick in. Irfan, Diego Rodrigo coba berikan bola daerah tadi kepada Al-Fajri. Irfan Maulana kutak-katik. Oh, sekali ini Irfan Maulana, Diego Rodrigo, Irfan. Oh, Al-Fajri mendapatkan pengawalan tadi dari Abdul Salam. Foul dilakukan oleh Goliat. Bola untuk Dekar United kali ini. Itu yang tadi sudah diambil oleh Abdul Yogi Saputra. Every kesempatan Abdul Salam berhasil dipatahkan dari peluangnya oleh Ican Rahadian. 22 detik terakhir, Abdul Salam. Rinaldi melempar. Set up serangan kali ini. Oh, nyaris diambil tadi Saifullah. Lebar shootingan dari Saifullah. Kali ini kesempatan. Oh, ada benturan terakhir tadi, peluang dari Ari Bako. Masih belum menemui sasaran tadi Ari Bako. Kita lihat Ari Bako tadi dikuasai oleh Diego Rodrigo. Akan menjadi peluang terakhir untuk Papagi. Diego Rodrigo lakukan tekan. Oh, masih belum berhasil. Dan wasit meniupkan peluitnya. Wasit Bondan Praitno sekaligus menutup jalannya pertandingan pada sore hari ini. Bagaimana Papagi berhasil mengalahkan Pendekar United dengan skor 5-2, satu statement yang sangat luar biasa dari Favage berhasil mengalahkan Pendekar. Dengan hasil ini untuk sementara Favage berhasil meraih 36 poin, sedangkan Pendekar masih tertahan di peringkat ke-7 dengan 29 angka. Tentunya kita akan kembali lagi di laga selanjutnya, yaitu laga yang akan mempertemukan tim Kinantan dengan Unggul FC. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini dan kita akan kembali lagi di laga selanjutnya. Thank you.